Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Jawa Barat sejak minggu malam membuat bendungan Katulampa berstatus siaga 1. Ketinggian air sudah mencapai 240 cm. Wali Kota Bogor pun meminta semua warga yang berada di sekitar aliran sungai untuk siaga. Bendungan Katulampa ini siaga 1-nya itu 220 ketinggiannya, sekarang sudah 240. Siaga semua yang berada di seputar aliran sungai Tajur, Sindang Rasa, Sempur, Sukasari, Cibulu, Bantarjati, Kedung Halang, Padang, semua hati-hati. Dan kita monitor semuanya sekarang. Tingginya debit air membuat permukiman warga di sekitar bendungan, tepatnya di Desa Katulampa RT 3 RW 9, terendam banjir setinggi 30 cm sampai 50 cm. Derasnya air di sekitar bendungan Katulampa menarik perhatian warga. Bahkan sejumlah warga memanfaatkan peristiwa ini untuk mencari ikan. Pengawas Bendungan Katulampa mengimbau warga yang berada di sekitar Sungai Ciliwung waspada terhadap luapan air sungai karena ada kemungkinan debit air akan terus meningkat. Tim Liputan melaporkan.